Hai guys, terima kasih dan selamat datang ke channel Apa Kau Rasa. Oke, sekarang kita berada di Tenom. Kita sekarang berada di Taman Medan Kroker, Kroker Ranch Park, Substation Melalap Tenom. Hari ini kita akan tengok macam mana tempat ni. Dikatakan di sini ada dua air terjun. So, hari ini kita akan tengok tempat. Dan juga hari ini saya bersama dengan tiga sahabat YouTuber. Saya bersama dengan BSF Channel, Uncle Stan dan juga Not Borneo Archer. Hai, nama saya Amar. Nama kita siapa? Nama saya Titus Singkan. Boleh ceritakan mengenai tempat ini? Tempat ini dia terletak dalam kawasan Taman Pancaran Kuroko. Di kawasan daerah Tenom. Daerah Tenom. Keluasan tempat ini berapa hektar? Keluasan di sini dia dalam 5043 hektar. Oh, besar juga. Besar juga. So, air terjun di sini ada dua kan? Air terjun di sini memang ada dua. Yang pertama apa namanya? Nama pertama air terjun Masih Silat. Mansa Silat? Masih Silat. Oke. Dia jarak jauh dari sini sampai ke air terjun Masih Silat 600 meter. 600 meter? 600 meter. Air terjun kedua dia Tamburukai. Tamburukai? Tamburukai. Dari sini sampai ke ujung dia 900 meter. 900 meter? 900 meter. Wah, bagus juga, beli kasih kurus badan. maksud yang pertama tadi itu Mansa Silat. Mansa Silat. Mansa Silat, dia ada maksud kah? Memang kalau ikut cerita orang di sini, memang dia ada maksud. Oh, oke. Okay. Ya, memang dia ada maksud, tapi cuma buat masa sekarang ini, dia punya maksud itu saya belum berapa tahu apa dia punya. Belum tahu lagi Belum tahu apa dia punya tujuan itu Mansa Silat. Sama air terjun Tamburukai itu. Tamburukai. Ya. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Selalu pelancong di sini yang datang warga apa tempatan kah atau? Memang warga tempatan. Warga tempatan. Dari maksudnya dari negeri Sabah juga lah. Ya, dari negeri Sabah. Oke, okay, terima kasih. Kami mau pergi sana sudah, mau pergi main di Manda. Oke. Okay. Sampai juga saya nih, tapi yalah rehat dulu. Sudah penat juga tadi naik bukit tu. Kalau lepas ni kami mau pergi mandi. Tu naik terjun di bawah, nampak itu. Mesti mau pakai niskap juga baru lah jadi YouTuber. Okay guys, saya letak ni kamera di bawah, nanti kamu tengok lah gelagat kami mandi macam mana, okay? Apa kau rasa? Apa kau rasa? Ice ball. Oke, satu, dua, tiga. Thank you.
Oke, begitulah tadi kami sudah bermandi manda. Selepas ini kami akan pergi review makanan. Oke guys, sentiki. So ini apa ini? Nasi ayam BBQ. Nasi ayam BBQ. I see. Ini kata yang apa itu? Yang mau panggil apa? Kaisau, inilah. Oke guys, saya sekarang bersama dengan Uncle Stan dan juga BSF Channel TV. Oke. Ya, kami sedang syuting nih, syuting review untuk restoran Dongdu. So, sekarang ini kami sedang makan, sedang menjamu selera. So, kepada saya punya viewers, subscriber yang tinggal di area Keningau, Tenom dan juga mungkin ada yang dari Semenanjung, kau boleh datang ke Tenom dan pergi ke restoran Dongdut untuk merasa sendiri masakan dorang. So, dorang punya chef pun tadi saya tengok cara dorang masak memang baik. Dorang punya dapur bersih dan juga kita boleh perhatikan di sini kawan-kawan saya di belakang pun sudah syokkan makan nih. Sekarang aku rasa. Oke. Apa kamu rasa? Oke guys, saya baru habis syuting di restoran Dongdut nih. So kamu boleh nanti kali dia punya review di channel Uncle Stan. Oke. So sebelum saya mau wrap up nih, saya mau ucapkan terima kasih kepada tim Dongdut, restoran Dongdut nih. Ini dorang punya tim semua ramai nih. Okay. Saya punya trademark nih, sentiki. So kamu sentiki. Kau bilang sentiki ya. Oke, okay, guys. Sentiki.